Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepatan saja karena waktunya sudah mepet. Saya tadi perhatikan itu namanya terkait semua. Ada Pak Janu, ya. Kemudian ada Pak Joko. J semua Pak ya. Terus ada CKN. J semua. Kemudian nomor pengaduannya juga keren, 165. Satu itu Allah yang satu, 6 itu rukun iman, dan 5 itu rukun Islam. Jadi ngadunya ke 165. Selama ini kan kita kalau ditanya apakah kita ingin bahagia, jawabnya kan pasti semua orang ingin bahagia. Orang kawin ingin bahagia, punya anak bahagia, punya pekerjaan ingin bahagia. Pokoknya semua orang pasti, asal normal pasti kepingin bahagia. Secara cepat saja bahwa kita itu 17 kali wajib kita baca ihdinas syiratal mustaqim. Di dalam 17 rekaat itu kan wajib kita baca itu, wajib. Kayaknya dipaksa kita, padahal itu saking sayangnya Allah kepada kita. Ihdinas syiratal mustaqim itu ya, itu tadi ya Allah tunjukkan saya kepada jalan kebahagiaan, gitu kan. Dengan cara menjadi pribadi yang istiqomah. Nah, syarat utamanya bahagia itu bersyukur. Syukur itu adalah kemampuan berdamai dengan diri kita sendiri. Lain syakartum, apa posisi kita saat ini, keadaan kita saat ini, profesi kita saat ini, asal bagus, itu kita syukuri, maka la azidannakum. Ini ditambah kebahagiaannya. Jadi jangan ditafsiri, kalau punya istri satu disyukuri nanti bakal ditambah. Bukan ditambah jumlahnya istri, tapi ditambah kebahagiaannya. Wala in kafartum, kalau apa adanya kita saat ini itu kita ingkari, kita tidak syukuri, maka inna adzabi lasyadid, hidup kita akan kemerungsung sendiri. Jadi kita akan disiksa oleh hati kita sendiri. Pelayanan BPJS ini kita pastikan ini masuk di wilayah alhamdulillah. Enggak ada niatan-niatan yang enggak baik. Semuanya itu betul-betul terpuji dulu. Kalau sudah kita pastikan terpuji, tinggal memastikan yang kita lakukan karena Allah, lillah. Jadi syarat bahagia itu syukur. Tapi selama ini kita itu tidak ke siratal mustaqim tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur atas segala posisi yang ada. Sekarang kita jadi apa saat ini, itu tinggal kita pastikan itu alhamdulillah dan lillah. Jangan katakan lillah kalau belum pasti terpuji. Misalkan jual narkoba kan pasti bukan alhamdulillah. Aku tak dodol narkoba, lillahi ta'ala, gak mungkin. Saya tak selingkuh, lillahi ta'ala, gak bisa. Ya kan, saya tak korup, lillahi ta'ala, tidak bisa. Saya tak up harga, lillahi ta'ala, tidak bisa. Artinya, syukur yang membawa efek bahagia itu adalah pertama, yang kita lakukan baik, baik secara hukum dan kepantasan. Ya. Misalnya di sini ada yang sepuh ya. Saya boleh-boleh saja manggil Pak, enggak pakai Pak Janu gitu. Itu enggak menyalahi hukum, tapi dari kepantasan enggak bagus. Ya kan? Jadi kita supaya undi sing tuwa ya ayo celuk tuwa, sing enom ya ayo disayang, itu alhamdulillah itu. Kalau dari segi berteman itu baik secara hukum maupun kepantasan. Kalau dalam angop itu juga tadi enggak menyalahi hukum, tapi dari kepantasan enggak bagus. Nah, itu enggak akan bisa bahagia. Nah, jadi hidup kita ini berarti kalau kita mau saling mengingatkan seperti ini tadi ada proses tanya jawab saling mengingatkan. Iyatul, kita menghormati orang siapapun dia. Kalau kita enggak kenal, yang namanya menungso dihormati. Nah, itu kalau betul kita sholat pasti akan menerapkan at-tahiyatul. Dan itu semua baru benar kalau lillah. Pribadi alhamdulillah itu salah satu ditempa melalui puasa, imsak, tahan nafsu, kuasai diri. Yang terjadi antara Pak Arteria Dahlan dengan Pak Mahfud ini tinggal di sini saling imsak saja. Sebetulnya mereka sama-sama punya niat baik, tinggal bisa enggak imsak. Kuasai diri, pimpin diri, kalahkan masalah, jangan sampai kita dikuasai masalah. Orang puasa itu kalau diangkat jadi pejabat, kok niatnya itu nawaitu shoma ghadin, akan saya jalankan amanah dengan niat puasa, itu bagus. Tapi menjadi pejabat tapi tidak mau nggak diminum, tapi saya selesaikan biar nggak mogol ya, mau nggak diminum, Pak, mau nggak diminum, saya hormati panjenengan.
Kalau kita jadi pejabat, tapi kok apa Allahumma laka samtu, saat inilah saya berbuka, ya bahaya. Inilah kesempatan saya golek mangan. Oh, bahaya. Jadi pejabat kita menerima amanah apapun, kiprah di serikat pekerja, di BPJS dan dimanapun, itu kalau kita bisa dengan niat puasa, maka kita sukses di situ. Karena waktu jadi nggak maksimal saya menyampaikan, nanti materinya ada di situ. Kalau sebagian mungkin ada yang butuh, maka cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya bahagia. Amin.